Dan seterusnya penonton, kita akan membicarakan topik berkenaan pasti sokongan akaun 2 KWSP. Bagaimana usaha ini adalah untuk mengimbangi keperluan persaraan dan juga kewangan semasa. Dan kalau boleh kita kaitkan pada 3 April 2023, seperti mana yang diumumkan oleh KWSP, di mana ahli yang mempunyai tidak kurang daripada RM3,000 dalam akaun 2 boleh memohon pembiayaan peribadi bagi tujuan bagi menangani isu ketidakcukupan tunai. Ya, Munawar, kita juga bakal menuju ke negara tua pada tahun 2030. Jadi kalau kita lihat, dijangka 15.3% daripada populasi rakyat akan menjangkau usia 60 tahun dan ke atas. Jadi apa di antara persiapan yang perlu dilakukan? Salah satunya pastinya menyimpan di KWSP. Jadi itu yang akan kita bicarakan hari ini bersama dengan tetamu kita di studio, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Ketua Pegawai Eksekutif KWSP. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Syafiqah. Ha, satu isu yang panas di luar sana yang perlu kita redakan sedikit suhunya. Jadi mengenai FSA 2 ini ataupun fasiliti sokongan akaun 2 ini, apa yang perlu kita faham sebenarnya, Datuk Seri? Terima kasih, Syafiqah. Seperti yang band Rainbow tu lah. Rainbow kan? Ada Rainbow. Ada sekali Rainbow ke Silver Stallion? Ini merupakan antara satu inisiatif yang dibuat oleh kerajaan untuk menolong pencarung KWSP untuk mendapatkan wang ya, melalui simpanan pinjaman peribadi yang ada melalui bank. Yang ini bukanlah saja satu yang menolong rakyat saja. Ada banyak lagi inisiatif-inisiatif kerajaan seperti sumbangan tunai wahma, pelepasan pembangkrakan yang diadakan. Dan ada juga banyak-banyak fasiliti lain. Jadi ini kira tambahan yang diadakan. Okey, itu antara rasionalnya untuk memperkenalkan fasiliti sokongan akaun 2, khususnya kita memberi pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat di luar sana. Namun, Datuk Seri, ada yang menganggap bahawa fasiliti ini adalah cagaran, dan jika kita fahami mengikut Akta KWSP, cagaran itu adalah tidak dibenarkan. Mungkin Datuk Seri boleh memberikan pencerahan ini kepada masyarakat, Datuk Seri. Memang benar, cagaran itu memang tak dibenarkan. Tapi antara fasiliti ini bukan cagaran. Ia merupakan pengeluaran awal yang dibenarkan, di mana ahli boleh memasukkan pengeluaran untuk pengeluaran masa dia zaman 50 tahun ke 55, dia masukkan permohonan sekarang. Ya. Jadi kerana bank mengasakan dia ada dapat peluang untuk pengeluaran masa di 55, ini boleh menolong bank untuk merendahkan kadar faedah ataupun profit rate yang diadakan agar ahli boleh mendapat pinjaman peribadi dengan kaedah faedah yang lebih rendah lagi pada apa yang diberikan oleh bank buat masa sekarang. Kalau kita tengok daripada facility account 2 ni, faedah yang dikenakan adalah antara 4 dengan 5%. Kalau diambil masa sekarang tanpa sokongan yang diberikan, mungkin mendapat antara 8 dengan 15%. Pengurangan ni akan menolong ahli juga. Ya. Macam tadi Datuk Seri ada menyatakan mengenai umur 50 atau 55 tahun. Perinciannya bagaimana, Datuk Seri? Kalau kita melihatnya, kita membuatnya secara faza. Faza pertama ni untuk ahli kita yang antara umur 40 ke 55 tahun. Ya. Mereka boleh memohon kepada bank yang kita telah menunjukkan dua, MBSB dengan BSN yang memperkenalkan fasiliti ini. Mereka boleh cek dia punya eligibility yang ada dalam KWSP. Kalau dia melebih RM3,000, mereka boleh memohon. Ya. Bank akan melalui proses mereka yang biasa. Kalau melepasi proses yang biasa ini, dia akan memberikan pinjaman peribadi ya, antara RM3,000 ke RM50,000 bergantung kepada banyak mana simpanan yang ada dalam akaun 2 KWSP. Setakat hari ini, Datuk Seri, bank manakah yang terlibat dengan fasiliti sokongan akaun 2 ini dan bagaimana dari segi prosesnya dan juga dari sudut jumlah permohonan pada ketika ini, seberapa banyak, Datuk Seri? Buat masa sekarang, kita ada dua bank, MBSB dengan BSN. Yang kita harap dalam masa dekat ni kita akan mengajak bank-bank lain untuk masuk untuk menawarkan fasiliti yang macam ini juga. Kalau kita tengok sejak sampai semalam, kita telah menerima 80,000 lebih kurang aplikasi, dan daripada 80,000 yang dipohon, lebih kurang 40,000 yang dapat kelulusan
ya. Daripada 40,000 tu kita anggarkan yang pinjaman yang akan dibuat adalah lebih kurang 800 juta untuk ahli-ahli yang mendapat ni. Jadi adakah mereka ini perlu membayar semula pinjaman ini? Kalau tak mampu bagaimana, Datuk Seri? Ya, kita kena tengok balik kan, ini adalah pinjaman peribadi. Seperti pinjaman-pinjaman lain juga kena dibayar balik. Penggunaan akaun 2 KWSP hanyalah untuk sokongan. Ya. Jika ahli itu mungkin tak terbayar balik hujung, duit yang bila dia telah eligible untuk mengeluarkan menjadi sokongan untuk pinjaman yang diberikan ini. Okey, Dato' Sri, pastinya ada juga persoalan yang diutarakan di media sosial yang bertanya kenapa hanya melibatkan akaun 2 saja, kenapa tak buka sehingga akaun 1 supaya lebih ramai lagi permohonan dapat dilaksanakan, Dato' Sri. Sebenarnya kita kena tengok KWSP kan. KWSP adalah dana untuk ahli-ahli kita menyimpan untuk zaman persaraan. Dalam KWSP ada dua akaun. Akaun 1 yang kita fokuskan untuk persaraan. 70% daripada segala caruman yang masuk akan masuk dalam akaun 1. Akaun 2 adalah untuk pengeluaran pra-persaraan. Ini termasuklah pengeluaran masa 50 tahun. Kadang-kadang ada ahli itu nak membina rumah, membuat pembelajaran lanjut kan, ataupun medical, dia boleh juga mengeluarkan daripada akaun 2. Jadi kalau kita tengok untuk menyimpan untuk masa depan, akaun 1 tidak boleh digunakan. Ya, akaun 2 kita boleh membenarkan kalau mencapai syarat-syarat yang tertentu. Pengiraannya bagaimana, Datuk, untuk kita lakukan pinjaman ini, untuk dapat minimum pinjaman? Yang pertama, ahli itu mesti ada paling kurang RM3,000 dalam akaun 2. Paling kurang RM3,000? Paling kurang. Okay. Kedua, dia harus cek eligibility-nya melalui sistem yang dibuatkan oleh bank melalui talian. Dia boleh cek eligibility-nya di mana akaun 2-nya cukup tak cukup RM3,000. Kedua, selepas dia dah cek eligibility, kalau dia eligible, ya, dia boleh masukkan permohonan melalui bank. Dan bank akan mengikut proses dia yang biasa. Ya, cukup tak ahli itu untuk membayar balik ke tak boleh bayar balik. Dan bolehkah dia memberikan pinjaman. Ya. Ketiga, kalau bank telah luluskan pinjaman tersebut, ahli akan diminta membuat permohonan pengeluaran awal 50 atau 55. Itu untuk menjadi sokongan. Ini akan dimasukkan kepada akaun ahli bila dia mencapai umur 50 ke 55. Bukan sebelum tu. Okey. Okey, Dato' Sri, kalau kita imbas kembali sewaktu kita berdepan dengan pandemik COVID-19, hikmah terbesar yang kita pelajari adalah kepentingan untuk kita mempunyai simpanan untuk situasi luar jangka dan juga paling utama adalah untuk sewaktu persaraan kelak. Jadi bagaimana, apa antara inisiatif daripada pihak KWSP sendiri untuk meningkatkan lagi literasi kewangan khususnya dalam kalangan ahli-ahli KWSP ini, Dato' Sri? Memang benar, kalau kita tengok masa zaman COVID tu, COVID dia telah satu era yang luar biasa, tak pernah dihadapi oleh Malaysia, walaupun kalau kita tengok daripada seluruh negara di dunia pun tak siapa yang melalui isu ni. Jadi masa zaman COVID, kerajaan telah meneruskan 4 pengeluaran semasa COVID menyela kuat di dalam Malaysia ni. Tapi selepas 2021 dah negara telah berganjak kepada era endemik. Pekerjaan pula memula balik, semua dah mula balik bekerja. Jadi fokus KLBC harus pulang balik kepada era untuk menolong penjarum menyimpan untuk masa depan. Ya? Jadi dalam KWSP kita ada beberapa cara yang kita menolong ahli untuk menambahkan lagi simpanan agar cukup simpanan di masa tua. Ya? Pertama, kita menolong ahli dengan mengajak mereka kalau ada lebih, dia boleh mencarum secara sukarela. Ya. Kedua, dia boleh juga komit agar simpanannya boleh lebih sikit pada simpanan berkanun. Kalau pengeluaran pencarum tu selalunya 11%. Tapi ini tak memandang dia hanya boleh masuk 11, dia boleh naikkan 12, 13, 14 kan. Ketiga, kita juga menyediakan cara-cara lain untuk menerangkan agar kecelikan kewangan lebih elok lagi di dalam Malaysia ni. Kadang-kadang tu orang kena ada
advisor yang boleh menyerangkan isu-isu yang ada. Jadi dalam KWSP pun kita ada menyediakan RAS officer kita. Jadi orang yang nak mengeluarkan duit boleh jumpa RAS officer macam mana untuk plan zaman persaraan yang lebih elok lagi dan lebih khidmat nasihat yang percuma sekali. Ya. Tadi Datuk Seri ada menyentuh mengenai pandemik. Kalau saya boleh kongsikan, jika dilihat dalam tempoh 2-3 tahun sewaktu pandemik itu, Munawar, pengeluaran simpanan EPF menerusi data yang dikeluarkan oleh Bank Negara, mereka yang berumur 26 hingga 40 tahun membuat pengeluaran yang terbesar, dan mereka ini sebenarnya dijangka apabila menjangkau usia 60 ke 65 tahun akan mampu bertahan hanya kurang daripada 5 tahun selepas persaraan mereka. Bagaimana Datuk Seri melihat bahawa keputusan kerajaan ini walaupun bukan keputusan yang popular tetapi keputusan yang tepat dan betul? Kalau kita tengok dari segi KWSP, mandat yang kita berikan sejak ditubuhkan adalah untuk menolong ahli, untuk menyimpan untuk zaman persaraan. Kerana kalau kita tengok dengan perganjakan masa, kan, isu-isu yang ada untuk mereka yang berumur makin banyak lagi. Kos arah hidup makin naik, kos medical makin naik. Dan kita rasa kalau kita tengok daripada segi demografik, di Malaysia juga akan banyak bertukar. Ya. Sekarang untuk setiap pesara lebih 60 tahun, ada 6 pekerja. Ya. Di tahun 2060 dijangkakan untuk setiap pesara ada hanya 2 orang yang bekerja. Ini bermakna pulangan kerajaan mungkin lebih kurang. Jadi mereka yang bersara harus cukup simpanan untuk menjaga dirinya sendiri. Jadi daripada segi KWSP, kita menyediakan cara-cara untuk orang boleh menyimpan dan kita melaburkan duit yang kita simpan tu agar boleh menambahkan lagi simpanan ini dapat. Datuk Seri menyentuh berkenaan melaburkan untuk menambah pendapatan khususnya simpanan bagi ahli-ahli KWSP. Apa antara aspek-aspek yang diperkasakan dalam ruangan ini untuk kita menangani isu kemerosotan simpanan dalam kalangan ahli-ahli KWSP ini, Datuk Seri? Saya rasa kita mula dengan beberapa perkara. Yang pertama, kita kena melihat daripada macam mana ahli itu boleh kontrol dia punya lifestyle dengan betul. Di mana dia mengambil pegangan untuk menambahkan sendiri. Jadi kalau ada kelebihan, dia boleh memasukkan ke dalamnya. Kedua, kalau boleh dan tidak memerlukan, jangan mau keluar. Kerana bila keluar itu akan mengurangkan lagi simpanan yang ada. Yang ketiga, kita berharap Malaysia juga akan berganjak kepada apa yang dipanggil living wage, ya, dengan menaikkan lagi tahap penggajian yang ada dalam Malaysia untuk menolong rakyat-rakyat kita mencapai kehidupan lebih selesa lagi. Dengan cara begitu, simpanan dia dalam KWSP juga akan menaikkan. Agak cukup bila sampai zaman persaraannya. Ya. Dengan jumlah permohonan yang Datuk Seri nyatakan sebentar tadi, pastinya ramai juga di luar sana yang tertanya-tanya syarat kelayakannya bagaimana, Datuk Seri, dan bagaimana untuk permohonan? Syarat kelayakannya senang saja, kan? Yang pertama, dia kena ada lebih daripada RM3,000 dalam akaun 2. Yang kedua, mesti warga negara Malaysia. Yang ketiga, dia boleh memohon dengan cara buat application melalui talian yang diadakan oleh bank-bank yang ditentukan. Di sini, buat masa sekarang, MBSB dengan BSN. Dengan cara macam itu saja, lepas dapat permohonan, ia akan diproseskan. Difahamkan permohonan juga hanya sekali saja? Hanya sekali saja. Ya. Ini kelonggaran yang dibenarkan untuk 1 tahun daripada bila diwujudkan 7 bulan April. Datuk Seri, ada juga yang bertanya ni, bagaimana untuk ahli yang disenaraikan sebagai ahli yang mempunyai rekod SIKRIS ataupun SITOS, adakah juga boleh memohon, Datuk Seri? Yang ini terpulang pada proses bank. Kerana bank yang memberikan pinjaman yang sepatutnya melalui proses proses yang diperkenalkan oleh bank. Tapi kita berharap dengan kita mengadakan sokongan melalui akaun 2, bank akan lebih timbang rasa sikit dan memberikan kelonggaran sikit. Ya, Datuk Seri, mungkin ada sedikit nasihat kepada penonton Selamat Pagi Malaysia berkaitan dengan isu bukan saja FSA 2 ini tapi secara total yang mengenai KWSP. Saya rasa yang paling penting untuk semua orang ingat ialah kita semua diambang persaraan. Satu hari nanti kita akan bersara. Jadi adalah bergantung pada kita sendiri untuk menolong diri kita dengan menabung dengan lebih banyak agar kita cukup
bila sampai zaman persaraan. Ya, ini penting kerana kalau kita tak membuatnya, tak ada siapa yang akan buatnya untuk kita. Hmm. Ya, jadi KWSP adalah antara agensi-agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk menolong rakyat Malaysia untuk menyimpan agar cukup masa zaman persaraan. Okey, sekiranya masyarakat di luar sana ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan inisiatif-inisiatif di bawah KWSP, boleh terus dapatkan di laman saung KWSP ataupun secara dalam talian, Dato' Sri? Boleh, kita mengadakan website kita yang boleh dirujukkan. Juga kita punya help desk yang boleh menolong. Dan juga orang boleh juga datang ke dalam cawangan-cawangan yang diadakan KWSP untuk bertanya apa yang boleh dibuat. Ya. Okey. Ya, itu berkaitan dengan FSA 2. Jadi sebenarnya seperti mana yang saya nyatakan sebentar tadi, mungkin bukan satu keputusan yang popular, tapi ini satu keputusan yang sangat diperlukan untuk masa sekarang ini. Kalau kita lihat negara juga bakal menuju ke negara tua pada tahun 2030. Jadi apa yang kita harapkan agar mereka yang akan bersara sebentar nanti akan bersara dengan lebih berdikari dan juga bermaruah sebenarnya, Munawar. Untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan inisiatif-inisiatif yang telah dinyatakan oleh Dato' Sri tadi, khususnya berkenaan fasiliti sokongan akaun 2, anda boleh terus saja ke laman sesawang rasmi KWSP untuk pengetahuan yang lebih lanjut. Dan terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Terima kasih, Dato' Sri. Terima kasih, Manawa. Terima kasih, Dato' Sri.